kan salah satu argumennya 0103 mau menggulirkan hak angket kan, salah satu alasannya mereka quote unquote tidak percayalah bahwa apa namanya MK bisa memutus dengan adil gitu, karena ada perkara yang kemarin dan juga Prof. Anwar Usman juga masih di MK, walaupun Prof. Jimli kan perintahkan MK Prof. Jimli perintahkan supaya beliau nggak boleh mengadili apa namanya sengketa yang berkaitan sama pilpres sama dan PSI. Ya itu Prof. melihat argumentasi itu gimana Prof? Nah itu tidak tepat. Jadi mereka sebagai pimpinan partai harus memahami bahwa aturan konstitusional kita sudah diatur. Jadi dua-duanya nggak usah dinafikan, dua-duanya itu dipakai aja. Itu kan fasilitas konstitusional disediakan oleh negara. Okay. Negara konstitusional ada namanya mekanisme hukum. Tapi ada juga mekanisme politik. Jadi, udah dua-duanya itu diterima dan pakai aja. Ya terserah, kalau Anda hanya mau pakai politik boleh aja. Cuma efektivitas manfaatnya lebih menentukan yang hukum. Ya, karena langsung. Itu langsung. Okay. Jadi tidak usah saling menafikan. Pak, ada ahli atau pengamat atau apa menafikan yang politik, ada yang menafikan hukum. Nah, saya kalau you tanya positif tinggi aja dua-duanya dipakai aja. Gas aja dua-duanya. Gaspol. Orang ada ya. Iya. Orang aja. Gaspol aja. Soal hasilnya ya, yang penting dicoba dulu. Belum nyoba yang satu dah. Ngomong jangan yang ini. Aduh, ya benar, Bro. Iya kan? Ya. Ini sekaligus provokator juga.